Aku ngomong apa adanya, Kak. Iya, sini jumpain sama aku. Siapa yang bawa timun? Sini, Kak, sini. Ini gak bisa diisi. Kenapa? Ada aku bawa timun. Ngapain aku bawa timun? Ngapain? Kau bilang etika kemarin itu apa? Apa? Udah, gak usah. Sumpah, begitu lihat orang itu berantem, kaget kali aku. Karena pas orang itu dapat hukuman, ya biasa-biasa aja awalnya. Tiba-tiba berantem, bingung aku harus pilih yang mana. Aku bingung gak tahu kenapa, aku tiba-tiba dibilang nyebut-nyebut timur di masalah aku sama William. Padahal aku gak ada bilang timur sama sekali. Kamu ngomong apa sama Bagas? Ngomong sini. Apa? Aku ada bawa timur katanya. Siapa yang bawa timur? Sini, Kak. Kenapa? Ada aku bawa timur. Ngapain aku bawa timur? Enggak. Kau bilang etika kemarin itu apa? Udah. Gak usah. Bang, santai. Kenapa bawa timur di mana? Udah. Gak ada etika ya dia. Gak usah sok gak, wey. Siapa jadi leader? Iya, udah. Apa kau? Itu tadi awalnya Bagas sama William itu bisa nggak ribut kalau Fadol nggak nyampein berita yang mungkin nggak benar ya, bilang Bagas ada bilang timur atau segala macam lah, karena setelah diklarifikasi ternyata William nggak ada bilang gitu. Iya, aku nggak terima. Urusan etika sama timur apa? Urusan etika sama timur apa? Sudah, nggak usah. Gas. Urusan etika sama timur apa? Jangan ribut-ribut. Aku abang jago di sini. Mau pede? Minum Monty. Segernya bikin pede.